Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara membuat GIF nama kita yang bisa bergerak-gerak kayak gini. Nah, kalian bisa lihat ini tulisannya Ko Tutorial itu bisa gerak-gerak GIF kayak gini. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan mengajari kalian gimana cara buatnya. So, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini. Nah, setelah itu kalian bisa lihat nih, Ko Tutorial bakalan jelasin dulu. Jadi tulisan gerak kayak gini tuh, ini namanya file tipe GIF, GIF gitu ya guys ya. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang biasanya presentasi di PowerPoint atau mungkin ingin digunakan sebagai GIF ngirim ke WhatsApp dan lain-lain. Nah, di sini Ko Tutorial ngasih contohnya itu untuk PowerPoint ya guys ya. Oke, sekarang cara buatnya gimana sih bisa buat tulisan nama bergerak kayak gini? Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal buka di browser. Kalian bisa menggunakan HP ataupun komputer. Nah, kalian buka websitenya namanya texanim.com. Nah, nanti kalau kalian buka, tampilan pertamanya akan seperti ini. Nah, di sini ada tulisannya teks, tipe font, font size, background color, dan lain-lain. Nah, di sini kalian tinggal ketikkan aja kalian pengen tulisan apa yang bisa bergerak. Misalnya kalian pengen tulisan misalnya kayak gini, subscribe. Nah, setelah itu kalian bisa pilih tipe font. Nah, di sini ada berbagai macam tipe font. Kalian bisa coba satu-satu. Misalnya kita bakalan coba yang overmatch. Misalnya kayak overmatch. Lalu di bagian size-nya di sini kalian bisa gedein, kecilin. Nah, di sini kita pilih 50 aja. Nah, di sini background color. Nah, di backgroundnya ini kalian bisa kasih warna, warnanya kalian bisa pilih atau tanpa background. Kalau di sini Ko Tutorial bakalan pilih tanpa background. Kita no. Setelah itu directionnya kita biarin aja, shadow textnya biarin aja. Kemudian di sini ada pilihan tampilannya. Jadi ini nanti efek-efek yang membuat bergerak. Jadi kita bakalan pilih yang mana ya? Yang merah, biasanya subscribe itu tulisannya warnanya merah. Nah, kita pilih yang ini. Nah, setelah itu kita pilih generate untuk membuat teksnya. Kita pilih generate, kita tunggu. Nah, nanti tampilannya bakalan seperti ini guys, tulisannya subscribe. Terusan warnanya merah dan bergerak seperti ini. Misal kalian kurang suka dengan tipe font atau tulisannya, kalian tinggal pilih yang tipe font ini, kalian ganti deh, bebas. Kayak gini bebas, kalian generate lagi. Nah, nanti tulisan subscribe-nya bakalan berubah. Nah, tapi di sini Ko Tutorial bakalan pilih yang overmatch. Soalnya bagus yang tadi kita generate. Nah, jika sudah, misalnya kalian udah fix nih warnanya yang merah ini, kemudian tipe fontnya itu kayak gini. Nah, kalian tinggal download guys. Kalian tinggal pilih download untuk mengunduh atau mendownload namanya ini. Nah, nanti akan terdownload yang ini guys. Nah, ini file tipenya GIF. Nah, untuk lihatnya kalian tinggal lihat aja. Kalian klik aja. Kemudian kalian pilih foto. Oke. Nah, ini guys. Bisa bergerak kayak gini. Ini yang tanpa background ya. Misalnya kalau kalian mau kasih background warna, bisa kalian tinggal pilih yang background color ini, yes. Misalnya warnanya warna merah, warna hijau gitu. Kalian pilih, kalian choice, kemudian kalian generate. Nah, udah backgroundnya jadi warna hijau guys. Tapi kalau mau langsung transparan, kalian pilih no aja, no background kayak gitu. Kalian no, generate. Udah deh, nanti file GIF-nya kalian bisa gunain sesuka hati kalian. Mau kalian kirim lewat WhatsApp ke teman kalian, atau mungkin kalian gunakan seperti Ko Tutorial itu digunakan sebagai PowerPoint. Terserah kalian. Jadi kayak gitu guys caranya. Di sini kita bakalan masukin aja ke dalam file presentasinya Ko Tutorial untuk subscribe. Nah kayak gini, gampang banget bukan? Nah, mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you in the next video. Semoga video ini dapat membantu kalian. Bye-bye.